Penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng di Kabupaten Madiun mencapai 99,7%. Penyaluran bantuan melalui kantor pos tersebut masih menyisakan 548 KPM yang belum menerima. Hal ini ditengarai beberapa faktor di lapangan. Proses penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng terhadap puluhan ribu penerima telah direalisasikan sejak sebelum bulan Ramadan lalu. Berdasarkan data penyaluran dari kantor pos, Dinas Sosial mengklaim capaian penyaluran BLT minyak goreng di Kabupaten Madiun saat ini sudah terrealisasi 99,7%. Subsidi dari pemerintah pusat tersebut yang tersalurkan melalui PT POS untuk jatah alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Nur Rosid Anangkusuma mengatakan, dari sebanyak total penerima 58.934 kelompok penerima manfaat, terdapat 548 KPM belum menerima karena beberapa faktor. Di antaranya penerima sudah meninggal dunia, penerima tidak mengambil saat penyaluran diselenggarakan di kantor desa dan beberapa faktor lainnya. 548 KPM. 548 KPM. Itu faktornya apa aja, Pak, biasanya? Ya tadi, karena mungkin meninggal dunia atau mungkin karena pindah alamat. Mungkin juga ya mungkin sudah mampu ya. Enggak diambil gitu berarti ya. Iya, tidak diambil. Tapi sebenarnya kantor pos kalau misalnya tidak diambil, dia diantar sampai lokasi. Jadi sampai ke rumah. Apalagi orang-orang yang misalnya jompo dan sebagainya itu diantar ke lokasi. Sedangkan kelompok penerima manfaat dari bantuan langsung tunai minyak goreng serta BPNT yang tergolong lansia dan jompo akan diantarkan langsung ke rumah oleh petugas pos dengan nominal senilai Rp500.000. Tova Pradana, CTV, Madiun.